Oke, selamat siang Tribuners. Hari ini kita berada di Jalan Tanjung Pura Kelari yang merupakan jalur Pantura Kabupaten Karawang. Dapat kita lihat terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh bus Karunia Bakti jurusan dari Rangkas Bitung menuju Garut. Nah, untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Jadi menurut keterangan saksi penumpang, sopir bus mencoba untuk menghindari mobil box, namun kemudian justru oleng ke kiri dan kemudian untungnya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Jadi ini merupakan bus kendaraan yang mengangkut pemudik dari Rangkas Bitung menuju Kabupaten Garut. Jadi mereka berangkat sekitar pukul 5 subuh dini hari tadi. Dan saat ini para penumpang, kejadian itu sekitar pukul 10 pagi tadi di Jalan Pantura, dan penumpang masih menunggu di sini. Kabarnya akan diangkut dengan bus pengganti. Jalan Tanjung Pura Kelari atau jalur arteri Pantura Kabupaten Karawang. Ya betul, jadi memang ini merupakan jurusan Rangkas Bitung Garut. Petugas tengah berupaya melakukan evakuasi dari bus tersebut. Ya, demikian Tribuners laporan mengenai kecelakaan lalu lintas sebuah bus jurusan Rangkas Bitung Garut di jalur Pantura Kabupaten Karawang. Ya, tidak ada korban. Alhamdulillahnya tidak ada korban atas kejadian ini. Cikwan Suandi melaporkan dari Karawang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!